adanya Nurfi Family. Hari ini kita masuki area hutan nipa-nipa ya, cek lokasi. Cek lokasi punya lahan di sini 4 hektar. 4 hektar lebih ini. Bisa 10 hektar ini. Tapi punya orang, bukan punya kita. Kita cuma jalan-jalan aja. Kanan kiri kameranya biar kelihatan nipahnya. Pelan-pelan aja jalannya dan pelan setnya. Hutan nipahnya jangan pelan berhenti. Semak-semaknya tinggi-tinggi guys. Lulur. Nipa-nipanya tinggi-tinggi. Cocok untuk atap rumah ini. Dahan. Batangnya juga bisa untuk sapu. Oh, bisa disapu deh gila ini nih kan. Ini nih ya sapu. Oh, banyak pohon duri. Waktunya pulang. Sudah malam. Duh, capek banget ya Allah. Nipahnya dikelihatkan lah, nipahnya. Kanan kiri. Empang yang luas itu. Perjalanan ini terasa iya, awal aku ini om gitu kemarin cuma satu kepas gak bisa putih, hitam itu sembuhnya iya. Kenapa? Sudah senja. Bagus itu senjanya itu, warnanya itu. Mataharinya itu bagus. Nenek itu pak, neneknya lagi berenang. Tuh. Enggak usah menonton. Itu loh mataharinya itu. Sunset. Fokus ke sunset aja. Sunset. Matahari sunset. Sampe fokus nyeterai. Jadi udangnya panen ya pak ya? 2 bulan lagi panen. Gue sana anunya, aku sana udangnya kejar. Nah, 5 hektar paling ya. 4
tapi mengerucut perasaan ngobok ini, burinya semakin mengerucut. Jalan-jalan tadi video ini goyang gak sih? Pelan-pelan. Sudah nyampe pondok-pondok. Terus yang tengah-tengah itu bingungnya apa ya? Bibit itu. Hah? Bibit? Untuk bibit. Mana konco? Luas enggak ini? Juragan empang ini. Berapa hektar-hektar ini? Ya. Awalnya cuma belum banyak. Tapi kurang dengar videonya. Kamera. Ini kah? Iya. Kelihatan Ustaz. Luas kok. Sejauh mata memandang kan? Empang semua yang tambah udang bendera. Jalanan ini lho. Iya. Jalanan.
jembrutnya tak kenal. Ini satu jembrut. Jangkauannya luas di sungai ini. Sungai ini terhubung langsung ke laut. Sini banyak belibis kalau malam, sore-sore gini banyak belibis. Kalau yang hobi nyari belibis-belibis tempat perjalanan kami itu loh, banyaknya monyet itu sana. Bisa dijam kah itu? Monyet yang di pohon-pohon itu. Wih, monyetnya. Ya, dijam dulu. Bro, kita jam dulu ya, itu banyak monyet di atas pohon, bro. Kita lihat ini. Iya, ini sore senja di masih di empang guys, lur masih di tambak udang ini. Gini luasnya ini, tapi punya orang sayang, kita beli cuma dapat 4 hektar aja. Tapi masih rencana insya Allah, amin. 4 hektar punya empang ini lumayan ini. Sunsetnya sudah mulai tenggelam, sayang kerannya di atas sana itu, monyet-monyet nggak kelihatan jauh. Udah dulu ya, konco-konco. Kita pulang dulu karena menjelang maghrib. Jadi kalau bisa maghrib sudah di rumah. Biar bisa sholat jamaah. Bisa sholat jamaah sama keluarga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita hari ini. Besok disambung lagi ya. Konco-konco.